Hai guys, hari ini saya istirahat dan sambil nongkrong asik di daerah Pasuruan, tepatnya di daerah Prigen. Dan mudah-mudahan lokasi kafe ini menjadi tempat rekomendasi buat kalian semua yang ingin nongkrong asik santai bersama teman atau pacar Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan review lokasi ini, yuk dukung kami dengan cara tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar traveler tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekarang saya akan lanjut menuju ke pintu masuk ke ikon melalui lorong yang di depan saya ini. Nanti saya akan tunjukkan tiket parkir mobilnya kawan-kawan. Seperti inilah tiket parkir mobilnya kawan-kawan. Nanti ini bayarnya di dalam sana ya kawan-kawan, melalui kasir. Sekaligus kita memesan menu yang ada di Gajah Cafe ini. Setelah melewati lorong pintu masuk tadi, saya langsung disambut dengan view yang bagus banget, pemandangan yang sangat indah kawan-kawan. Benar-benar memanjakan mata Anda, pokoknya top marco top untuk view-nya. Kita lanjut menuju ke tempat kasir untuk memesan menu yang ada tersedia di Gajah Cafe ini, sekaligus membayar parkiran mobil yang tadi saya dikasih atau diberikan kepada tukang parkirnya langsung. Di depan mata saya ini adalah menu The Gajah Cafe ini ya kawan-kawan. Kalian bisa memesan menu yang ada di depan kasir ini. Untuk lokasi The Gajah Cafe Pasuruan ini beralamat di Sumberjo Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Bukanya setiap hari, untuk hari Senin libur ya kawan-kawan. Sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat itu bukanya jam 1 siang hingga jam 9 malam. Sedangkan untuk Sabtu Minggu bukanya jam 10 pagi hingga jam 10 malam ya kawan-kawan. Harus diingat itu untuk jamnya dan alamatnya. Kafe ini menawarkan tempat yang area yang cukup luas kawan-kawan, berada di atas perbukitan. Tentunya view alamnya sangat bagus banget dan indah. Kalian saksikan dari sini. Viewnya sangat indah dan udaranya sangat sejuk, membuat nongkrong kalian nyaman dan betah berlama-lama. Karena konsep kafe ini itu bagian yaitu konsep outdoor ya kawan-kawan. Terdapat banyak spot foto yang instagramable dan kekinian. Ternyata di sini tersedia ada panggung untuk live music ya kawan-kawan. Kalian akan bisa menikmati suasana di sini sambil mendengarkan live music yang ada tersedia di The Gajah Cafe. Selain disuguhkan dengan pemandangan yang bagus, kalian akan ditemani dengan adanya live music yang akan memberikan suasana saat Anda nongkrong di daerah kafe ini kan kawan. Jadi benar-benar bagus dan juga konsepnya juga keren banget ya. Begitu indah dan juga instagramable banget untuk lokasi tempat The Gajah Cafe ini. Ini sangat rekomendasi banget ya untuk nongkrong bersama teman atau pacar Anda. Di lokasi The Gajah Cafe ini memiliki fasilitas yang cukup memadai kawan-kawan, seperti area parkir, spot foto, live music, pool, view alam perkotaan, toilet, musola, lesehan, dan lain-lain. Pokoknya top marco top deh untuk lokasi The Gajah Cafe ini. Untuk harga menu di cafe ini itu mulai harga 12.000 hingga 40.000 saja kawan-kawan.
cukup terjangkau untuk kantong Anda kalian semua bagi para remaja atau kalangan muda. Setelah saya menikmati kuliner pada siang hari ini dan sudah saatnya saya untuk undur diri kepada kawan-kawan, dan ini mungkin bisa salah satu pilihan tempat rekomendasi buat kalian semua yang ingin nongkrong bersama teman atau pacar Anda. Dan sudah saatnya saya untuk undur diri kepada kawan-kawan, kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.